Kita tidak akan terlepas daripada sifat kehambaan. Kita takkan terkeluar daripada sifat kehambaan. Seseorang ini dia meletakkan dirinya sebagai seorang hamba Allah dalam beberapa hal. Dalam kematian, baru dia rasa dia ni hamba Allah dan dia ada Tuhan. Dalam menerima balak daripada Allah, baru dia merasakan bahawa dia hamba Allah dan dia rasa dia ada Tuhan. Tetapi dalam suatu perkara yang lain, seolah-olah dia tidak merasakan bahawa dia ada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ni hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستغفره ونصلي على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون Subhanakallahul azim. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan pujian syukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'id daripada Allah. Alhamdulillah. Allah masih bagi kita ruang dan peluang untuk berbuat kebaikan. Dan tidak semua orang yang Allah kurniakan kebaikan itu dengan kehendak dirinya sendiri, illa biiznihi, melainkan dengan kehendak daripada Allah Subhanahu wa Taala. Walaupun kita mempunyai ilmu yang banyak, tidak semestinya seseorang yang mempunyai ilmu yang banyak dia boleh melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tidak semestinya seseorang yang mempunyai badan yang sihat dia boleh melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Tidak semestinya seorang yang berusia muda dia boleh melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Dan tidak semestinya seseorang yang mempunyai waktu yang lapang dia boleh melaksanakan kebaikan dan meninggalkan kejahatan. Kerana setiap perkara yang dilaksanakan oleh seorang hamba tidak lepas daripada kehendak daripada Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendidik kita di dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Akan dikau kami meletakkan ubudiyah ya Allah. Dan akan dikau kami mohon pertolongan. Jika kita mempunyai kuasa veto, kenapa perlu Allah menyatakan wa iyyaka nasta'in? Maknanya kita tidak akan terlepas daripada sifat kehambaan. Kita takkan terkeluar daripada sifat kehambaan. Seseorang ini dia meletakkan dirinya sebagai seorang hamba Allah dalam beberapa hal. Dalam kematian baru dia rasa dia ni hamba Allah dan dia ada Tuhan. Dalam menerima balak daripada Allah, baru dia merasakan bahawa dia hamba Allah dan dia rasa dia ada Tuhan. Tetapi dalam suatu perkara yang lain, seolah-olah dia tidak merasakan bahawa dia ada Allah Subhanahu Wa Taala dan dia ni hamba Allah. Seolah-olah umur yang ada pada dia ini mempunyai kuasa besar. Harta yang ada pada dia mempunyai kuasa besar. Sihat yang ada pada dia mempunyai kuasa besar.
Walhal Allah mendidik kita dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Bila diletakkan dengan kalimah tahmid itu, seseorang yang boleh memuji sesuatu perkara apabila dilihat akan jamilul ikhtiar. Cantiknya akan suatu pekerjaan tersebut. Maka layak ia menerima puji. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tuhan kami, barang yang engkau telah jadikan, yang engkau telah cipta dan engkau telah jadikan ini, ma khalaqta hadza batila. Tak ada satu perkara pun yang tidak betul dan tidak yang salah. Semua yang Allah takdirkan yang berlaku ke atas kita dalam keadaan yang baik, rupa yang baik. Cuma macam mana kita menerimanya sebagai hamba Allah. Kadangkala balak itu pada kita tidak baik. Tapi hakikatnya pada Allah baik. Sehinggakan Ibn Atta'illah Iskandariyah menyatakan, apakah hikmahnya Allah memberikan kita suatu balak, diberikan kita kesusahan, ada sihat, ada sakit, ada senang dan ada susah. Kenapa tak bagi kita senang terus? Tuan-tuan ingat orang yang kaya duduk di banglo mewah 11 juta, 13 juta, hati mereka senang. Mereka dalam keadaan susah hati. Mereka takut hidup dalam keadaan ketakutan. Penuh dengan CCTV, penuh dengan pengawal, security dan sebagainya. Hati mereka gelisah. Apakah dengan harta itu membuatkan seseorang itu jadi tenang? Tak. Kenapa Allah tak bagikan orang tu, Masya Allah, sehat dan tidak pernah sakit, senang dan tidak pernah susah? Maka Ibn Atta'illah Iskandariyah menyatakan dalam kitabnya, iaitu kitab Hikam. Apa dia? Supaya manusia ini tahu dan buat tahu untuk balik kepada Allah dan sedar dirinya sebagai hamba Allah. Kalau tak, dia tak sedar. Dia senang tak pernah susah. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu akan hampir kepada Allah dalam dua keadaan. Baru orang nak balik dengan Allah. Bila dia tak bertemu dalam dua keadaan ini, seolah-olah dia tidak merasakan adanya Allah. Satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dalam keadaan ia sakit. Seseorang itu bila sakit baru dia cari Allah Subhanahu wa taala. Masa dia sihat, dia tak nak gunakan masa dia untuk Allah. Tuan-tuan, malam ni saya nak buat tuan-tuan berfikir sebenarnya. Sebelum saya masuk dalam kuliah saya nak menceritakan tentang ilmu nafi'. Sekarang ramai orang mengaji. Ilmu ini satu sumber yang cukup mudah. Dalam Google boleh ambil, di surau kuliah sampai 40 kali. Maghrib saja, subuh lagi, kuliah duha. Tapi apa kesannya kepada kita yang duduk dalam majlis ilmu? Apa yang terjadi kepada orang yang mempunyai ilmu? Ataukah sama seperti mana yang Allah sebut, seperti mana kaum Bani Israel dulu? Masalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yahmilu ashfara. Allah ibaratkan seperti mana seekor keledai yang menunggang kitab-kitab, yang langsung tidak memberikan makna kepada himar ini. Jadi ilmu yang kita ambil, ilmu yang kita dapat, sebenarnya apa kepada kita sebenarnya? Apa manfaatnya? Sehingga kan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, idza mata ibnu adam, apabila matinya anak Adam, putus segala amalan, inqata amaluhu, putus segala amalan melainkan tiga perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sadaqatun jariyah. Hebat hadis ini tuan-tuan, saya suka bawa hadis ini. Hebat hadis ini. Kenapa hebat hadis ini? Pertama, Nabi sebut sadaqatun jariyah. Orang yang ada harta,
maka boleh dia sedekah jariah. Tapi bagaimana orang yang tidak ada harta? Maka Rasulullah sambung lagi, ilmu nafi' yantafi'u bih. Maka menjadi jariah juga bagi orang yang ada ilmu nafi' yantafi'u bih, ilmu manfaat yang dimanfaatkan, iaitu ilmu itu menjadi jariah kepada kita, kepada orang yang mempunyai ilmu itu seperti mana ulama-ulama silam. Kemudian cantik lagi tentang hadis ini, bagaimana dengan orang yang tidak ada ilmu? Lalu Nabi meneruskan lagi sabdanya, waladun salih, anak yang salih ini sebagai jariah sebenarnya. Tetapi jika orang ini tidak ada harta, orang ini tidak ada jariah harta, orang ini tidak ada jariah ilmu, orang ini tidak ada jariah anak, halak, mereka dalam keadaan kecelakaan. Hidup di balakong ini tuan-tuan tak sampai 50 tahun lagi. Sekarang umur tuan-tuan 50 tahun, tuan-tuan yakin tuan-tuan boleh sampai ke 100 tahun. Tetapi semua orang akan menuju ke satu zaman ataupun satu alam yang mana khalidina fiha abada. Sebab itu ulama mereka tidak banyak memikirkan tentang keadaan alam yang mereka hendak tinggalkan. Tetapi mereka asyik memikirkan tentang alam yang mereka akan diam, yang mereka akan muqimin, yang mereka akan duduk abadan abada. Ini ulama. Inilah yang Nabi kata, fatuba lil ghuraba. Dalam satu hadis lain yang Nabi sebut, bada al-islam ghariba wa sayaudu kama bada ghariba, fatuba lil ghuraba. Islam ini mulanya sedikit dan dia akan datang sedikit, dan beruntung orang yang sedikit. Sebab itu jannah Allah tidak banyak, tuan-tuan. Orang yang duduk di dalam jannah Allah sedikit, kata Nabi. Tetapi yang duduk dalam syurga, dalam neraka Allah, banyak. Ini yang disebutkan oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi siapakah yang duduk dalam jannah Allah? Apakah kita boleh dan layak untuk duduk dalam jannah Allah, ataupun kita hanya layak untuk duduk di dalam neraka Allah? Tonton balik kita fikir. Apa yang ada pada kita yang bawa balik untuk bertemu Allah? Tuan-tuan balik, tuan-tuan fikir. Kenderaan yang tuan-tuan ada, satu buah pun tuan-tuan tidak akan bawa ke hadrat Allah. Rumah yang tuan-tuan ada, tuan-tuan tidak akan bawa untuk menaiki hadrat Allah. Duit yang tuan-tuan ada, yang tuan-tuan simpan dalam saving tuan-tuan, tuan-tuan tak akan bawa selepas kematian tuan-tuan. Tetapi waris tuan-tuan yang akan menghabiskan dan menyelesaikan apa yang tuan-tuan tinggalkan. Apa yang tuan-tuan bawa? Apa yang saya bawa dan apa yang tuan-tuan bawa? Amal saleh. Lalu, apa amal saleh yang kita ada? Ya, ini persoalan. Memang kita bawa amal saleh, tetapi apa amal saleh yang kita ada yang kita boleh banggakan? Persoalannya ini. Memang semua orang tahu jawapan dia. Yang nak bawa besok balik bertemu Allah, wa amal salih. Tetapi apa amal salih yang kita boleh banggakan? Hari ini kita ada baca Quran atau tidak? Berapa banyak tasbih yang kita baca pada hari ini? Berapa banyak selawat yang kita baca pada hari ini? Berapa banyak istighfar yang kita istighfarkan pada hari ini? Boleh kita banggakan dengan diri kita dan untuk kita mendabik dada bahawa wa ana ahlul jannah, aku ahli syurga Allah. Semayang sunat kita berapa banyak, tuan-tuan? Sehingga kan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang barokah umurnya, bertambah umurnya bertambah kebaikan dia. Umur bertambah, baiknya bertambah. Tuan-tuan, kita umur hampir 50 lebih. Ada sahabat kita 60. Cukup atau tidak solat sunat rawatib kita?
Qabliyah Maghrib, Ba'diyah Maghrib, Ba'diyah Isya. Kita jangan bertikai. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Salat malam. Sehingga Allah nyatakan dalam satu sajadah diingatkan pada setiap minggu. Allah sampai ingatkan kita setiap minggu, tuan-tuan. Kalaulah manusia fed up dah ingatkan. Manusia tak ambil tahu. Tetapi setiap minggu diingatkan kepada kita tentang ubudiyah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ayat ini yang seterusnya. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ فَلَا تَعْلَمُ. Maka kamu tidak mengetahui nafsun ma ukhfiya lahum, barang yang disembunyikan oleh Allah. Hanya orang yang tatajafa junubuhum saja yang dia merasai akan bagaimanakah ia menghadap Allah pada 2/3 malam. Kita sanggup tengok bola tuan-tuan 2/3 malam, habiskan umur sia-sia. Tapi kita tak sanggup untuk munajat kepada Allah 2/3 malam. Kita hamba Allah. Tuan-tuan, dunia yang kita duduk ni dah akhir. Kita patah balik 20 tahun yang dulu dan tuan-tuan tengok 20 tahun sekarang. Apa yang berlaku? Semua yang berlaku itu telah dinyatakan oleh Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasulina menyatakan 1400 tahun yang dulu. Dan ada di dalam hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah tentang alam ini. Apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang akan berlaku. Tetapi Rasulullah tidak menyatakan tentang diri kita khususan. Ada Rasulullah cakap pasal kita, tuan-tuan. Ahmad Izam bin Ghazali, besok sekian berlaku macam ni, hidup kau macam ni, dan akhir kau duduk macam ni. Ada, tuan-tuan. Tapi alam ini ada. Akhir zaman akan berlakunya begini, begini, begini. Ilmu itu barakahnya diangkat oleh Allah. Begini, begini. Anak-anak menjadi anak yang derhaka. Anak-anak zina berluas-luasa. Orang jahat semakin ramai. Orang baik semakin sikit. Ini disebut oleh Rasulullah. Sebab itu tentang dunia ini, kita tak payah perlu nak fikir banyak. Tetapi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Orang yang berakal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dana, dia lawan hawa nafsunya yang tak mau tunduk dengan Allah. Wa amila lima ba'da al-maut, dan dia beramal bagi barang selepas matinya. Ini orang bijak. Tapi orang halak, orang bodoh, kata Nabi, dia ikut kehendak nafsunya. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan fikir. Apa yang kita buat selama 50 tahun, tak ke perkara yang sama? Kita balik daripada masjid ini, balik tuan-tuan akan buat apa? Saja tuan-tuan, kita share. Saya bukan pandai sangat. Sebab itu saya suka mengajar santai. Balik ni, balik tuan-tuan buat apa? Katalah tuan-tuan nak makan nasi, balik tuan-tuan akan tidur. Betul tak tuan-tuan? Besok pagi bangun. Bangun tuan-tuan akan pergi pasar. Tengah hari besok kalau ada kenduri kahwin, tuan-tuan ambil kenduri kahwin, Masya Allah. Lepas tu balik. Benda yang tuan-tuan buat ni, sama tak? Setiap hari tuan-tuan buat, sama tak tuan-tuan? Dah berapa tahun tuan-tuan buat? Apa yang tuan-tuan dapat? Kalau kita tanya orang rumah kita, besok pagi orang rumah, suami saya beli ikan, kita masak. Lepas masak makan, lepas makan masuk pinggan. Berapa tahun dah? Tapi boleh kita istiqamah semayang sunat?
60 tahun. Pasal apa tak boleh? Kata kita nak mati. Kenapa kita boleh istiqamah untuk melakukan kerja, untuk hidup dalam dunia yang kita nak tinggalkan selama 60 tahun? Ustaz, saya dah buat sedekah jariah. Baik. Siapa yang tak mengumpat dalam tahun ni, tolong angkat tangan. Siapa yang tak cerita aib orang dalam tahun ni, tolong angkat tangan. Saya nak bagi RM10. Tuan-tuan, kalau tak ada yang tak mengumpat dalam surau ni, adakah amal baik kita masih tinggal dalam suratan amalan yang kanan? Kan Nabi kata, orang yang membuka aib orang lain, seluruh amal salehnya diberikan kepada orang yang kita buka aib tersebut. Kita sedar tak? Amal tak ada. Maksiat tak tinggal. Syurga mana yang layak untuk kita? Baik. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan dalam Bidayatul Hidayah, ilmu yang bermanfaat dibawa oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala beberapa tanda. Kita mengaji puluhan tahun, tuan-tuan. Zaman ini zaman akhir. Zaman yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu itu akan diangkat oleh Allah sedikit demi sedikit. Lalu bagaimana ilmu itu diangkat? Dengan dimatikan para-para ulama. Kalau kita tengok sekarang, ulama makin banyak. Mana? Tuan-tuan, 20 tahun dulu, 25 tahun dulu, program dia rancak macam ni ke atau tak? Saya sajalah, orang lama lah orang lama. 25 tahun dulu, masjid-masjid rancak tak macam ni tiap malam? Ha? Tuan-tuan jangan cakap ya, sebab saya dah mengajar 30 tahun. Saya mengajar Lembah Kelang ni 30 tahun. Bermula di 1989. Seminggu ada sekali. Ustaz pun tua-tua, tuan-tuan. Kitab baca matlah. Aqidatun Najin, Miniatul Musalli. Eh? Kitab tu kan? Hidayatul Salikin. Ha, masa tu? Eh? Ha. Kitab PK, Sabilal Muhtadin. Ha. Masa tu? Sesebulan ada 4 kali ke 6 kali. Sebab orang alim sikit. Tapi orang yang mengaji tambah baik atau tambah jahat? Tuan-tuan kena jawab. Orang yang selalu pergi masjid, selalu duduk dalam majlis ilmu pada ketika itu, tambah baik. Kalau dulu dia tak bangun malam, dia dapat istiqamah bangun malam. Kalau dulu dia tak boleh salat sunat, dia dapat salat sunat. Kalau dulu dia tak boleh baca Quran, dia boleh baca Quran. Kalau sekarang, kita mengaji ni kerana apa? Allah tahu. Allah tahu. Itu kata ulama, kita boleh tipu seluruh manusia, tetapi kita tidak akan boleh menipu Allah. Betulkah kita turun dari rumah tadi? Ya Allah, aku keluar rumah, aku nak mengaji ni kerana engkau. Takkah Allah sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tuan-tuan ingat ayat di sini? Lebat lama tak baca di sini? Orang sekarang kan? Jangan baca di sini malam Jumaat. Bid'ah dalalatun. Baca surah Kahfi, kata dia. Siapa baca surah Atul Kahfi boleh selamat daripada fitnah Dajjal. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut macam tu. Siapa yang beramal dalam surah Al-Kahfi, ia terselamat daripada fitnah Dajjal. Lalu Ustaz Ahmad Rizam pun dia sebut dalam kuliah dia. Siapa tahu orang tua tu? Ustaz Ahmad Rizam ni, saya pun tak kenal dia.
Orang yang baca Suratul Kahfi tetapi hati dia penuh dengan hubbud dunia, sayang dunia, orang ni tak selamat dari fitnah Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal dia tawarkan kepada kita apa, tuan-tuan? Saja saya tanya, tuan-tuan. Dia tawar apa? Ha? Dia tawarkan harta dunia. Dia bukan tawar benda lain, dia bukan tawar beasiswa. Ketika dia tawarkan kepada kita itu, ketika itu kita dalam kelaparan dan kehausan. Syarat untuk nak ambil apa yang aku tawarkan ini, kau kena mengaku aku sebagai Tuhan. Tuan-tuan, kita baca Suratul Kahfi hari-hari. Tapi sini, kenapa isu daging korban sampai sekarang tak selesai? Duit judi orang bagi, ambil tak? Haji, ini duit judi saya nak sekah kat Haji. Haji, ambil tak? Ambil tak, tuan-tuan? Ha? Ambil? Ambil? Memang bengong lah, tuan-tuan. Orang beritahu, kata ni saya menang judi nombor ekor. Saya nak bagi encik. Kita cakap apa? Haram duit judi, betul tak? Betul tak? Daging korban yang bukan milik kita, kita ambil. Kita tolak ke kita ambil, tuan-tuan? Ha? Ha? Ia ke membazir atau kita ambil hak orang lain sehingga orang lain tak dapat? Jika kita ambil hak orang lain, haram wala halal? Ini hukumnya. Siapa yang menentukan mubadir wala tidak mubadir? Nampak tak, tuan-tuan? Daging ni dah masuk dalam perut kita, masya Allah. Dan Nabi sebut dalam hadis, man nabata min lahmil haram. Siapa-siapa yang tumbuh daripada tubuh badannya daging yang haram, fannaru aula bi, maka neraka itu tempat. Tuan-tuan, ini bukan saya cakap, tuan-tuan, ini Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah ingatkan kepada kita dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Sini Allah tutup nakhtim. Tapi sini akan cakap, ya Allah, dulu aku ada ambil daging korban orang lain, ya Arhamar Rahimin. Sebab kabel aku kuat, aku kena lurus dia. Ini cerita tak selesai sampai sekarang. Sebab apa tak boleh selesai? Hubbuddun dunia. Benda sikit tapi orang tak nampak. Tapi tangan ini akan mengadu dengan Allah. Kaki ini akan mengadu dengan Allah. Dan pasti perkara ini akan berlaku, kata Allah. Dunia senang tuan-tuan, selesai. Tapi akhirat tidak akan selesai. Sakit dalam dunia sekejap, senang dalam dunia sekejap, dan seronok dalam dunia sekejap. Tetapi akhirat, Allah sebut dalam surah Al-A'la, ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, kata Allah. Hidup pun tidak, mati pun tidak. Apa tanda ilmu yang manfaat? Yang pertama, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dapat mengenal Allah. Semakin kita mengaji, semakin kita kenal Allah. Apa kata ulama? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasaduhu. Kita time susah, kita cari Allah. Time senang, kita tak pedulikan Allah. Allah ni siapa dengan kita sebenarnya? Tentang sebab kita ingat kita hebat, sebab kita ada harta, kita ada pangkat sikit, kita ada ilmu sikit.
Masa kita miskin dulu, kita pernah miskinkan orang tak? Bila kita ada duit sikit, kita ada harta sikit, kita pernah rasa orang lain miskin? Masa kita bodoh dulu, kita rasa orang lain tepi kita bodoh tak? Kita dah mengaji sikit, balik sana, balik sini, kita rasa orang keliling kita bodoh. Masa kita tak jadi orang surau, tak pergi majlis ilmu. Masa kita hulu hala dulu. Masa kita geng pasar malam. Nah. Kita rasa kita hina ke kita mulia? Kita dah mula Allah bagi kebaikan, kita nampak orang lain semua ini. Kita sedar tak siapa yang bagi semua ni? Tentang pernah dengar cerita Rasulullah nak bapa saudara dia masuk Islam. Tapi Allah tak bagi. Allah tegur dalam Quran. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Eh Muhammad, sungguhnya engkau lah tahdi man ahbabta. Kau tidak mempunyai hidayah bagi siapa-siapa orang yang kau sayang. Walakin Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yahdi man yasha. Allah akan beri hidayah siapa-siapa yang Allah hendak. Kalau Allah tak hendak, Allah tetap tak hendak. Lalu Nabi SAW bersabda, dunia ini Allah bagi kepada orang yang Allah sayang dan Allah benci. Tetapi akhirat Allah cuma bagi kepada orang yang Allah sayang. Orang kafir ada dunia, orang kafir ada kereta, ada rumah, ada harta dan sebagainya. Orang mukmin pun ada. Tapi orang yang Allah sayang, Allah cuma bagi akhirat. Lalu kita tengok diri kita, apa yang akhirat, bentuk akhirat yang ada padaku. Itu je tuan-tuan, persoalan dia cukup mudah. Kalau kita kenal siapa Allah, lalu kita takkan lupa siapa kita. Tetapi kalau kita tak mengenali siapa Allah, kita lupa siapa kita. Tuan-tuan, Iblis duduk mana? Iblis dulu asalnya duduk mana? Syurga. Sampai sekarang dia salahkan Sayyidina Adam, Sayyidina Adam. Adam salah, Adam salah, Adam salah. Dia tak kenal diri dia. Sebab dia rasa dia hebat. Aku ada syurga. Aku sujud ribuan tahun. Dia bukan sujud 50 tahun tuan-tuan. Ribuan tahun sebelum Allah wujudkan Adam. Kawan dia bukan macam kawan kita. Kita ada kawan orang surau. Kita ada kawan orang pasar malam. Kawan dia semua malaikat. Kita kawan kita ada setan. Betul tak? Ada geng baik, ada geng tak baik. Ni tak ada, tak ada campur orang tak baik. Semua malaikatul muqarrabun. Satu sebab dia dihalau daripada syurga. Sebab apa tuan-tuan? Saja je tanya tuan-tuan. Kita ni refresh balik tuan-tuan orang alim semua. Satu bulan 30 kali mengaji. Tak alim ke? Saya pun sebulan tak mengajar 30 kali. Sebab apa tuan-tuan? Iblis dihalau. Azazil dihalau daripada jannah Allah. Tidak sujud itu sebab dia sombong. Kenapa dia tak nak sujud kepada Adam? Sebab dia sombong. Aba wa istakbara. Dia sombong tak? Lalu dengan sombong itu dia dihalau daripada syurga. Agak-agak kita yang belum masuk ni, dah ada sombong boleh masuk? Saja tanya. Iblis yang telah masuk di dalam jannah Allah, lalu ada sifat kibir di dalamnya, Allah halau daripada jannah Allah. Kita yang belum masuk tetapi telah ada sifat sombong, boleh masuk agak-agak. Nah, tuan-tuan jawab. Itu je persoalan. Sampai Nabi sebut dalam hadis, tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya misqal habbatin
ada sombong. Tuan-tuan, ilmu ni sebenarnya untuk kita tahu siapa diri kita. Itu ya. Kita nak jadi alim dengan mengaji macam ni. Tuan-tuan nak jadi alim? Nak alim macam mana? Tuan-tuan mengaji pun tak ada buat apa-apa. Minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Saya bawa buku catatan. Tuan-tuan steady je. Macam tuan-tuan ni orangnya cekedik akal. Ya lah. Mana tak? Mana ada? Ustaz kalau sekali dia, baru pertama kali datang, dia bantai kita betul-betul. Dia kata. Saya bukan bantai tuan-tuan, saya nasihat. Kan? Saya nasihat ni lembut. Suara saya rendah. Kan? Bukan saya tinggi suara, tak. Suara saya rendah. Kan? ada satu surah lagi sekarang. Saya tengah kuliah, dia main telefon. Dia main telefon ni, tak mandi, balas WhatsApp lah bagai. Dia kata, bang, tolong berhenti bang. Kalau tak, saya berhenti kuliah. Abang nak berhenti WhatsApp ke? Saya nak berhenti kuliah. Saya berhenti WhatsApp, Ustaz. Terus dia pegang Quran. Buat apa pegang Quran? Pegang Quran saja nak buat apa? Baik. Allah Rabbi. Kita ni dah banyak, terlalu banyak. Dia, kita lari pada real sebenarnya. Kita alat kita cukup banyak tuan-tuan. Alat kita banyak. Alat kita tapi kita tak nak guna alat kita. Kita tanam pokok dah bagus. Kita dah tanam pokok. Sepatutnya lepas tanam pokok, kita bubuh baja. Tapi kita silap. Kita dah tanam pokok, kita siram racun. Jadi bila nak tumbuh? Kalau bubuh baja dari dulu, dah banyak benda yang kita nampak tak? Tapi kalau siram racun, apa benih yang nak tumbuh tuan-tuan? Baik. Yang kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang manfaat itu mengenal halal dan haram. Semakin kita mengaji, makin kita tahu tentang ahkamillah. Yang ni haram, yang ni halal, yang ni haram, yang ni halal. Jadi kita takut dengan Allah. Tuan-tuan, cukup solah ini mengajar kita untuk jadi hamba Allah. Cukup semayang ni didik kita jadi hamba Allah. Kenapa dalam solah ada sikit daging yang duduk di dalam gigi kita tertanggal? Kenapa kita tak telan? Orang sebelah nampak tak? Daging bukan banyak. Daging ayam bukan satu peha. Sikit eh. Telan pergi lah. Sikit apa salah? Mana? Macam daging korban tadi kalau tak ambil mubatil. Daging ayam yang duduk celah gigi jatuh kalau tak telan mubatil. Pasal apa tak telan? Siapa yang tahu batal tak batal? Apa dia heran? Kita makan siapa dia tahu? Mana ada orang tahu? Kita batal tak batal? Pasal apa kita tak nak telan? Jawapannya tetap ke sana. Allah tak? Sewaktu ambil daging korban. Jawapan tu ada tak tuan-tuan? Sebab itu sampai di rumah dua beg, tiga beg, empat beg. Ketika nak ambil apa salah? Allah tahu. Ana akhaf Allah. Aku takut kepada Allah kerana ini bukan milik aku. Ini bukan hak aku. Cukup salah ini mengajar kita. Aku tak boleh telan, kalau telan batal. Orang tak tahu. Allah tahu. Kenapa dalam solat kita boleh mentasdik dan meyakinkan Allah tahu? Tetapi dalam benda yang lain, kenapa kita tak nampak yang Allah itu tahu? Dalam masyarakat, dalam pergaulan, dalam semua perkara, kenapa kita tak boleh lahirkan Allah tahu? Tuan-tuan, berapa lama kita dah salah?
Dan Allah sebut dalam salah dalam Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal mung. Baik, sembahyang ini dapat cegah daripada fahsyat dan mungkar. Lalu Nabi sebut dalam satu hadis, kita tengok dalam kitab Tahdhirul Atraful Hadis, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang yang salah itu tidak boleh meninggalkan fahsyat dan mungkar, dia bukan orang yang hampir kepada Allah. Lalu Nabi kata illa bu'da, melainkan ia semakin jauh dengan Allah. Baik, kita tengok lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, selepas daripada seorang salah, maka Nabi kata akan datang seorang malaikat hafazah, malaikat rahmah, yang akan mengangkat salat seseorang. Jika mana dia terima, dia angkat terus. Jika mana tak terima, akan dikembalikan kepada yang ampunya sah. Kita kait tiga hadis ni. Salah yang diterima, Allah sebut dalam dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi kalau kita dah sembahyang 50 tahun, tapi kita masih lagi tak jadi orang baik, agak-agak sembahyang kita Allah terima atau tidak? Allah dah sebut dan Nabi dah sebut, kita tak nak fikir. Aku sembahyang aja, ya Allah, kau nak terima, kau tak terima, kau nyo pasal. Aku dah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nabi ku dah sebut. Sebab apa yang Nabi sebut, bukan dia nak, tapi kehendak aku. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bukan berkata-kata dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu daripada Allah. Baik, yang ketiga. Apa setengah dah tuan-tuan. Kita mula pukul apa tadi? Saya nak berhenti ni. Saya kata macam mata memang saya tak nampak. Ha? Okey. Nah, sikit lagi saya berhenti insya-Allah. 8 lebih sikit je. Boleh tuan-tuan eh? Ha? Tuan-tuan sebab dah nak mati saya berhenti. Sebelum tuan-tuan betul-betul mati. Kita dengan akhirat memang macam tu, tapi dengan dunia, masya-Allah. Yang ketiga, hati semakin jinak dengan akhirat. Orang yang makin mengaji, dia mula dekat dengan akhirat. Dia mungkin seronok dengan akhirat. Benda ni saya banyak beritahu pada tempat-tempat lain. Saya nak tengok surau ni malam ni. Apa kata Nabi SAW, siapa yang salat Badiah Aisyah 4 rakaat, menyamai seperti mana ia salat pada malam Lailatul Qadar. Siapa yang salat Ba'diyah Isyak 4 rakaat, Nabi kata menyamai dengan orang yang salat pada malam Lailatul Qadar. Berapa tahun tuan-tuan? Ibadat Lailatul Qadar berapa tahun? Itu 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Saya tanya tahun bukan bulan. Kalau saya tanya hari, sebut hari. 84 apa bang? 84 tahun. Agak-agak semayang Ba'dah Isyak ni lama mana? Saja tanya. Ada 30 minit tuan-tuan. Tuan-tuan tak nak ke ibadat 83 tahun, 84 tahun yang Allah bagi pada setiap malam. Kita dah mengumpah, dah habis. Dah habis. Kita dah tengok wayang dengan satu family secara berjamaah. Tuan-tuan, kalau amal ni nampak senang, tengok berapa baki, berapa baki. Sebab tak nampak. Tuan-tuan cek dalam online banking. Tuan-tuan tengok duit tuan-tuan kurang, tuan-tuan susah hati ke senang hati? Senang hati, susah hati tuan-tuan? Tuan-tuan jawab dengan ikhlas. Allah tahu. Tuan-tuan boleh tipu saya, tuan-tuan tak boleh tipu Allah. Sama juga saya boleh tipu tuan-tuan, tetapi saya tak boleh tipu Allah. Dalam online banking tuan-tuan tengok
Tuan-tuannya baki makin sikit, makin sikit. Tuan-tuan senang hati atau susah hati? Allah Rabbi, amalan kita makin sikit, susah hati atau senang hati? Tipu. Kita boleh tidur malam, kita boleh pergi kenduri kahwin, tengok pengantin bersanding, semua okey lagi. Okey, kata susah hati. Orang kalau duit sikit, ni duit tinggal sikit, dia boleh mandi laut tak dekat Port Dickson? Boleh enjoy lagi tak? Hei, kata susah hati. Lepas itu kita tipu. Yang kita tipu ni Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Mudah aja tentang dengan Allah ni. Dengan Allah mudah, yang susahnya dengan manusia. Baik. Keempat, dirinya semakin tunduk dengan Allah. Makin kita mengaji, makin kita taat dengan Allah. Makin kita tunduk dengan Allah, kita tak berani dengan Allah. Ya Allah, engkau hebat. Ya Allah, engkau maha hebat. Ya Allah, engkau hebat. Ini orang ngaji. Kemudian, yang kelima, apa dia? Amal salehnya bertambah, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Jadi, kita dah mengaji malam ni. Siapa yang solat ba'di isyak 4 rakaat menyamai dengan ibadat 80, ada kata 83 tahun, ada kata 84 tahun. Ya Allah, kita ambil 84 tahun maksimum. Malam ni siapa yang yakin dengan Allah, dia boleh ibadat solat sunat ba'di isyak 4 rakaat, syaitan akan datang, tak payah salat, sebab ustaz cakap kau semayang, kau mana pernah semayang, man? Ayam goreng tengah panas, dia kata. Kau lambat nanti orang lain kebas. Kau akan suka bahagian tight, dia kata. Nanti orang lain ambil kau punya kegemaran ayam goreng kau. Kan? Walau dah makan ayam goreng dah 40 tahun. Ada rasa lain, tuan-tuan? Tuan-tuan ada makan ayam, ada rasa kancil? Tuan-tuan makan ayam, ada rasa... Makan ayam dah tak rasa ayam. Tuan-tuan cepat pun rasa ayam, tuan-tuan lambat pun rasa ayam. Apa salahnya tuan-tuan salat sunat ba'di isyak dan Allah kurniakan kepada tuan-tuan 84 tahun ibadat 84 tahun. Jika Allah tanya, nasi yang aku bagi itu pun aku punya, ayam yang aku bagi itu pun aku punya, tapi mana aku punya? Kau bagi aku apa? Kau ambil rezeki aku. Kau ambil nikmat aku. Kau ambil hidup hari ini. Kau ambil, aku kasih kau selamat. Aku bagi kau umur. Aku bagi kau keselamatan. Tapi untuk aku mana? Allah tanya kita. Nak jawab apa tuan-tuan? Ha? Tapi sampai sana tak pakai. Sampai sana tak pakai. Ini malam ni insya-Allah semua orang solat sunat ba'da isyak 4 rakaat. Insya-Allah tuan-tuan. Slow. Insya-Allah ustaz. Ustaz solatlah seorang-seorang, ustaz nak masuk syurga. Ustaz nak masuk syurga, ustaz punya hal lah. Kita orang nantak lah ustaz. Apa ustaz risau tentang kita orang? Nafsi-nafsi ustaz di akhirat, nafsi-nafsi. Apa dia heran? Tuan-tuan, akhirat ni susah dia tak boleh nak bayang. Dunia, kalau susah, kita boleh cakap dengan orang. Kau boleh tolong aku tak? Sana, tak ada tempat. Sini, kalau hutang orang, kita boleh bayar. Kita tak ada duit, kita pinjam dengan orang lain, kita bayar. Sana, hutang dengan orang, bukan dengan duit, tapi dengan amal sah.
Kalau tak ada amal soleh, dah habis semua bayar hutang orang. Semua orang minta dengan kita sehingga habis. Lalu jalan dia bakar. Orang Melayu cakap ben. Ben tau ben. Bening. وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ bihi tukadzibun. Orang fasik, dosa banyak, tak minta ampun dengan Allah. Masa nak mati, lupa minta ampun, buat balik dosa dengan Allah. Maka orang ni orang fasik. Lalu Allah campakkan dia dalam neraka. Tapi apa kerja orang dalam neraka? Aradah. Mereka ni nak keluar. Ayyakhruju minha. Mereka panjat tembok neraka Allah. U'idu fiha, mereka nak keluar daripada neraka Allah, mereka panjat. U'idu fiha, lalu malaikat yang menjadi neraka Allah tolak semula mereka ke dalam neraka. Lalu malaikat pun berkata kepada mereka, zuku azaban nari alladhi kuntum bihi tukazibun. Rasakan azab neraka dalam dunia, kau tak percaya. Masya Allah sebut dalam dunia, Al-Quran, kita tak nak percaya dengan Allah. Baik. Kemudian, Masya Allah, last, saya nak berhenti. Yang keenam, semakin ia berilmu, semakin dia takut dengan Allah. Makin dia mengaji, makin dia takut dengan Allah. Makin dia mengaji, makin dia takut dengan Allah. Bukan makin dia mengaji, makin dia bongkak dengan Allah. Takut ni tuan-tuan, satu orang yang meninggalkan perkara yang Allah benci dan melaksanakan apa yang Allah sayang. Apa benda yang Allah sayang, dia akan buat. Apa yang Allah tak sayang, Allah benci, dia akan tinggalkan. Ini nama tak? Takut. Tuan-tuan, tuan-tuan takut dengan ayah tuan-tuan. Tuan-tuan akan buat benda yang dia suka, tuan-tuan akan tinggal benda yang dia tak suka. Mudah aja ni cakap orang Melayu tuan-tuan. Ustaz, saya mengaji macam lain. Orang yang takut ini meninggalkan larangan Allah. Itu cakap kitab ni, kita cakap orang Melayu sudahlah. Kasih bagi senang faham. Sebab tuan-tuan macam tak faham. Kau tengok. Ustaz ni cakap apa eh? Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah tak suka. Ini orang takut. Kedua, orang yang takut, iaitu takut dia tak boleh balik ke tempat asal dia. Mana tempat asal kita? Mana tempat asal kita, tuan-tuan? Bang, abang asal mana, bang? Hah? Perak? Perak kat mana? Perak kampung apa? Slim River. Saya asal syurga, bang. Saya tak nak balik Slim River, saya nak balik jannah Allah. Boleh tak kita besok balik jannah Allah? Allah sebut dalam Quran tak? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Takut Allah tak terima kita balik. Tuan-tuan, kita buat salah dengan mak ayah kita. Saya bagi satu contoh mudah. Kan? Kita nak balik raya, takut ke? Kita buat salah kau-kau ni. Ini bukan salah sikit-sikit. Tapak rumah tu kita jual. Agak. Kita nak balik agak-agak macam mana?
Tak apa, rumah, bapa, gitu kita jual. Ni gaya ni tuan-tuan. Balik tak? Abah hanggau tunggu dengan barang. Aku malam nak tunggu kau ni. Nampak tak? Seorang hamba yang takut dengan Allah, dia takut Allah tak terima dia balik masuk kata ke jannah al-jannah Allah. Yang terakhir, iaitu dia takut Allah tak terima dia sebagai hambanya yang saleh. Sebab kita dah banyak jadi hamba lain. Hamba dunia, hamba nafsu, hamba itu, hamba ini. Puluhan tahun kita mengabdikan selain daripada Allah. Kenapa kita nak keluar surau cepat-cepat? Sebab kita dah jadi hamba dia. Betul tak? Kalau kita tak jadi hamba dia, kita tak akan keluar cepat-cepat. Dia tu siapa ustaz? Kalau dunia, kita akan lari pada dunia. Betul tak? Kita balik cepat-cepat. Isteri kita tambah muda ke duduk macam tu juga? Kita balik cepat, dia macam tu juga. Dia tak tambah muda, tambah muda. Kalau kita balik lagi cepat, dia lagi muda. Allah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kita balik cepat. Bukan ada masak yang baru, tak. Masak tengah hari tadi, dia panas kan? Lauk yang sama, kata orang lagi sembilan. Jadi, tuan-tuan balik cepat untuk apa? Tunggu untuk Allah. Cuba bagi masa sikit untuk Allah. Aku minta sikit lagi. Tak banyak pun. Hanya salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Baik. Ahlan bik. Setakat ini saja pertemuan saya dengan tuan-tuan. Minta maaf banyak. Minta ampun banyak-banyak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir daripada saya, masya Allah. Allah. Tuan-tuan, jika Allah nak kita pada perkara kejahatan, kita tak boleh buat apa. Cuma kita berharap Allah berikan kita kepada kita perkara kebajikan. Sebab kita semua di dalam aturan Allah. Sebelum saya tutup, saya tinggalkan tuan-tuan satu ta'awuz yang dibaca oleh Rasulullah SAW, yang mana Rasulullah minta kita berlindung daripada istidraj, kemurkaan Allah. Jangan ilmu kita ini menjadi asbab istidraj. Jangan harta kita menjadi asbab istidraj. Jangan umur yang Allah bagi kepada kita menjadi asbab istidraj. Saya baca 3 kali. Kita nak semua yang Allah kurniakan kepada kita menjadi rahmat. Tiap-tiap na'mat itu sebagai satu rahmat, bukan istidraj. Saya akan baca 3 kali insyaAllah. Yang mana dia telefon, tolong keluarkan. Sebab mungkin ini kali pertama, kali yang terakhir saya datang surau tuan-tuan. Pasal apa saya tak suka datang surau saya? Sebab saya tak tahu saya mati bila. Tak tahu mati bi? Kalau ikut keadaan, tuan-tuan mati dulu insyaAllah. Baik, saya baca 3 kali. اللهم إني أعوذ بك من المكر والاستدراج 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 اللهم إني أعوذ بك من المكر
Wal-istidraj. Alhamdulillah, kita minta lindung dengan Allah daripada ketentuan yang tak baik. Makri ini ketentuan yang tidak baik, perancangan Allah yang kita tak tahu. Wal-istidraj. Istidraj ini nampak baik tapi hakikatnya tak baik. Ada ilmu tak boleh beramal, tak boleh buat amal saleh. Ada harta buat jahat, ada umur buat maksiat, tak boleh berhenti buat maksiat, tak boleh buat amal saleh. Yang ni kita takut, dia minta lindung dengan Allah sebab kita dalam genggaman Allah, kita dalam takbir Allah. Kita jangan belagak, tuan-tuan. Kita jangan belagak, kita jangan action dengan diri kita. Sebab kita dalam perintah Allah, kita dalam hukum Allah. Sebab itu orang yang takutkan Allah, sentiasa dia berharap dengan Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tuan-tuan dan sekalian, setakat ini saya minta maaf. Sebelum saya tutup, saya minta doa daripada tuan-tuan, masya-Allah. Sebagai maklumat sedikit, kenapa saya perlu minta doa tuan-tuan? Sebab hampir 40 tahun kami melaksanakan, saya dan keluarga melakukan kerja ni, iaitu kita kerja tolong orang. Apa dia? Sebagai maklumat, bahawa saya ada dua madrasah, iaitu satu madrasah yang bernama Darul Atiq. Asalnya dibuka oleh almarhum orang tua saya, iaitu Ustaz Azli Hizbullah. Dan ketika madrasah itu berbuka, saya bersama-sama dengan almarhum. Saya dengan almarhum ni, pada ketika itu saya umur dalam 14 tahun. Kami buka pakai parang dan tak semua orang percaya. Kami buka sekolah itu gunakan tenaga tangan, bukan pakai bekho tuan-tuan. Tempat saya ni bukit dan hutan. Ni cerita tahun 82. Tahun 82 dulu Selangor sekolah pondok ni tak banyak, tiga je pada waktu tu. Saya mencela Darul Ansar, iaitu yang berbagi almarhum Ustaz Zakaria Al-Ansari dan almarhum orang tua saya, Darul Atiq. Dan saya ada satu sekolah lagi, nama sekolah saya Raudatul Ulum, yang saya buka dengan tangan saya sendiri, usia dia 22 tahun. Saya minta doa sebab kita alhamdulillah hari ini kita baru selesaikan kem cuti sekolah 2 minggu. Dan alhamdulillah kem ni kami telah buat selama 15 tahun. 15 kali. Dan saya tidak meminta apa-apa yuran pendaftaran daripada semua peserta kem. Alhamdulillah, campur pelajar saya dalam 700 lebih, dekat 800 orang pada tahun ini, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan tolong doa, sebab alhamdulillah semua, alhamdulillah, dalam keadaan berjalan yang baik. Semuanya, semua perkara, selalunya selepas daripada kem ni ada perkara yang kita kena tanggung sikit, iaitu bil api dan bil air. Bil api dan bil air agak tinggi sebab average bil api madrasah kami sebulan iaitu 8,000 lebih. 8,000 lebih. Jadi selepas kem ini mungkin menjangkau biasanya dalam 13,000 ke 14,000. Sebab kegunaan itu melebihi. Saya minta doa, saya tak nak minta duit tuan-tuan sebab tuan-tuan kerekut. Nanti saya minta duit orang marah. Ustaz datang minta duit, ustaz datang minta duit, ustaz datang minta duit. Ustaz, kita orang ni bukan kerja bank. Kita orang bukan cop duit, ustaz. Jadi saya minta doa sebab dengan adanya doa ketika itu adanya rahmah daripada Allah. Saya minta duit tuan-tuan, belum tentu tuan-tuan boleh bagi. Tapi kalau tuan-tuan minta doa, saya dapat rahmat Allah dan tuan-tuan dapat rahmat Allah. Jadi yang ni yang berlaku tuan-tuan 37 tahun. Yang ni yang berlaku sekolah saya 22 tahun. Tuan-tuan jangan tanya macam mana ustaz, macam mana ustaz, 8,000 lebih sebulan, macam mana ustaz. Tuan-tuan jangan macam mana, sebab pada Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tak ada macam mana tuan-tuan, tak ada macam mana. Saya dah buat ni, alhamdulillah. Alhamdulillah, madrasah saya pun kadang orang tanya, ustaz buat macam mana ustaz buat sekolah? Saya buat macam orang lain sekolah. Cuma pelajar yang ada di madrasah saya tak wajibkan apa-apa yuran. Makan, api air, nak bagi-bagi, tak bagi tak apa. Saya tak berhentikan pun.
Memang konsep kita tidak mewajibkan apa-apa yuran. Pelajar saya tak ramai. Dalam 200 lebih. Laki-laki dan perempuan. Tuan-tuan tolong doa. Sebab saya nak mati dalam buat kerja ni. Duit habis. Tetapi jariah. Iza matib na'adam ingkata amalu illa bithalatin ini. Yang saya buat sebab saya nak lepas mati ada orang doakan saya. Itu je. Wallahu'alam. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Allah, bukalah mata hati kami ya Allah, sehingga kami dapat melihat kesilapan kami, sehingga kami dapat melihat akan aib-aib kami, agar kami tidak lupa untuk mohon keampunan kepada Engkau sebelum kami balik menemui Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan saat kembali kami kepada Engkau dan bertemu ke hadirah Engkau dalam keadaan kami datang ke dalam dunia ini ya Arhamar Rahimin, bersih dan tidak ada dosa dan tidak dalam kemurkaan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada daya dan upaya ya Arhamar Rahimin, melainkan dengan rahmat-Mu kami mohon kepada Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Kasihani kami ya Allah, kasihani kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan kami di kalangan orang-orang baik ya Arhamar Rahimin. Walaupun kami rasa bahawa umur kami saat untuk kembali kepada Engkau sudah tidak lama ya Allah, tetapi jadikan saki-baki umur kami ini agar umur kami umur orang-orang yang Kau sayang ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, apa yang kami telah buat dengan umur zaman muda kami, dengan kemaksiatan, dengan kejahatan ya Arhamar Rahimin, tolonglah Kau maafkan ya Allah. Sebenarnya bukan sebab kejahilan kami, tetapi sebab kedegilan kami ya Allah. Kami bukan tidak tahu dosa itu Engkau, perkara yang kami buat itu satu dosa, tetapi kedegilan kami, kami langgar perintah Engkau ya Arhamar Rahimin. Kami tak pedulikan akan hukum Engkau ya Allah. Kami minta ampun ya Zal Jalali wal Ikram. Kami minta maaf ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba-Mu dan barakahkan tempat ini ya Allah. Barakahkan keluarga kami ya Allah. Barakahkan surau An-Nur ini ya Arhamar Rahimin. Barakahkan ahli qaryah ini ya Arhamar Rahimin. Rahmahkan ya Arhamar Rahimin. Kasihankan kami dan mereka semua ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, jadikan majlis pada malam ini menjadi asbab rahmat-Mu, hidayah-Mu, taufik-Mu atas kami, keluarga kami, anak-anak kami dan keturunan kami ya Hayyu ya Qayyum. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.